Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Ujang Fixit. Terima kasih korang yang selalu support Ujang dengan menghantar phone dan ID device korang untuk Ujang repair. Hari ni Ujang ada satu kes terpisah. Okay, kita try pasang dulu LCD ni. Tengok bila Ujang turn on. Ni LCD baru eh. Dia nampak ada tulisan Samsung kat situ tapi blackout. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Okay, asalnya phone ni owner ni hantar sebab ada masalah touch. So screen dia menyala je. Ha, ni LCD dia yang lama. Sekarang ni bila Ujang pasang dekat LCD baru ataupun LCD lama dia, screen dia tak menyala eh, dia gelap. Tapi waktu dia hantar, phone dia menyala tapi screen dia tak boleh touch. So ni pisang lah, kena ganti. Kalau tengok kat situ, memang dia ada lah tulisan Samsung tu, tapi screen dia gelap, tak ada lampu. Macam backlight issue lah. Tak apa, kita ukur dulu dia punya value. Model ni ada diagram dia eh, dekat Borneo schematic tu. Jadi alhamdulillah boleh Ujang ukur kat mana yang masalah tu. Kadang-kadang kalau kita buat kerja dalam keadaan rushing ke ataupun terburu-buru kan, benda-benda macam ni boleh berlaku. Especially model Samsung, sepatutnya kita kena discharge current dia dulu baru kita plug LCD baru. Kalau kita lupa nak discharge, kalau nasib tak baik dia akan tembak terus dekat backlight. Okay, kalau Ujang check kat sini ada shot eh, ni jalur backlight dia. Okay, kita marking sikit kat situ. Tu eh, tu adalah jalur backlight dia. Okay, yang ni jalur ni tadi Ujang check dia sepatutnya ada value tapi dia dah short. Okay, short to the ground. Sekarang ni masalahnya nak tengok chip tu, chip backlight tu dia ada dekat bawah shield tu. Kalau kat sini dia ada 0.5 dia punya value. Yalah, kadang-kadang memang Allah uji macam ni. Lain yang nak di repair, lain yang jadi. Ha, kadang-kadang memang kita dapat lah. So berhati-hati waktu kita repair. Chip tu semua ada kat bawah shield ni, jadi macam mana pun kita nak kena potong shield ni. Biasanya Ujang akan potong, Ujang tak akan angkat the whole shield tu sebab akan menyebabkan motherboard ni overheat dan sangat berisiko. Grind je, potong dekat area tu yang kita dah marking tadi. So yang ni pelan-pelan kita buat. Ya, rushing sangat. Selalu Ujang kan buat macam ni lah. Kalau Ujang nak check area tu dia ada cover dengan shield, Ujang akan potong dekat kawasan tu saja. Tak payah potong the whole shield tu eh. Kat kawasan tu saja sebab
Yang tu adalah kawasan yang kita nak check. So kita kopak sikit shield ni. Tu kita baru nampak dia punya chip. So kita kena check balik adakah betul chip tu shorting. Memang ada short eh. Okay, bukan kapasitor yang short. Ni sepatutnya ada value tapi dia short eh. So yang ni memang dia direct daripada backlight IC tu. So kita kena cabut backlight IC tu dan kita check balik value dekat kaki IC tu. Kalau kalau tak ada short, maknanya IC chip tu rosak lah, kena ganti IC chip yang baru. Ni IC chip dia jenis spider eh. 6 kaki. Tadi Ujang check, memang ada jual barang ni. Alhamdulillah. Okay. Nasib baik ada jual. Kalau tak, nak import dia daripada negara luar, dah jadi satu masalah. Okay. Kita pasang balik IC chip ni. Biasa kalau chip spider ni Ujang tak rebol eh. Dia dah ada solder dekat motherboard tu. Jadi kita just pasang je. Okay. Mesihkan sikit dan tunggu motherboard ni sejuk baru kita test. Okay, motherboard ni dah sejuk. Tadi Ujang check connector tu dah tak short lepas kita ganti IC ni. Harap-harap hidup. Boom. Alhamdulillah. Hai. Okey. Itulah pentingnya kalau kita nak repair telefon, kita kena tahu risiko-risiko yang kita akan terima bila kita ambil phone orang ni. Sometimes kita terlepas pandang phone tu, asal nak repair benda lain dia boleh jadi benda lain. Okay, yang penting kita jangan panik. Lepas tu kita selalu bersangka baik pada Allah, sebab benda-benda tak sengaja ni, kita tak sengaja tapi berlaku kerana kehendak Allah. Jadi kita kena selalu bersangka baik. Selalunya dia nak tambah kita punya ilmu lah. So kita relax, istighfar dan cuba baiki. Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak repair phone dengan Ujang, boleh contact Ujang. Kalau yang daripada luar nak post phone kat Ujang pun boleh. Okay, phone ni Ujang tukar chip ni dan backlight dia kembali normal. So lepas ni Ujang akan pasang dia punya LCD yang baru ni dan pulang balik dekat customer. Ok, terima kasih kerana menonton. Support Ujang dengan like dan subscribe.
Terjumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.